Alhamdulillah hari ini saya hadir mewakili Fakulti Perubatan Veterina ke malam alumni IPTA 2024 dan kami, saya mewakili fakulti lah, berasa sangat bangga dan berbesar hati kerana salah seorang alumni kita, Dr. Syahirul Zakwan, merupakan alumni FEV yang kedua telah memenangi Anugerah Alumni Harapan. Dan ini adalah salah satu kejayaan lah untuk FEV, untuk bagi alumni, dan saya harap ini dapat memberi rangsangan lah dan memberi semangat kepada alumni-alumni FEV terutamanya, serta alumni UMK secara keseluruhan lah, untuk terus datang ke UMK, kembali ke Alma Mater dan menyumbang dan terus menyokong UMK supaya kita dapat teruskan kecemerlangan UMK di masa hadapan. Okay, dan Dr. Syahirul Zakwan ini merupakan antara alumni yang aktif lah, menyumbang kepada FEV. Pada tahun-tahun sebelum ini, beliau ada menyumbang dari segi kewangan untuk program-program yang dianjurkan di FEV, dan juga setiap kali kita menganjurkan program-program yang melibatkan kesedaran berkaitan dengan kebajikan haiwan, beliau juga hadir datang ke fakulti sertai program-program yang kita anjurkan. Jadi kita berbangga dengan apa ni, pencapaian beliau pada malam ini, dan kita harap selepas ini lebih banyak lagi sumbangan yang dapat diberikan oleh beliau serta sumbangan daripada alumni-alumni FEV dan alumni-alumni UMK yang lain. Saya Dr. Syahirul Zakwan bin Muhammad Syahuddin, graduat 2016 Fakulti Perubatan Veterina Universiti Malaysia Kelantan. Saya sebagai CEO kepada Shahnaz Legacy dan juga membuka klinik Shahnaz Veterinary Clinic di Kuala Kangsar dan juga cawangan di Teluk Intan. Saya mengucapkan jutaan terima kasih dan juga kesyukuran, bersyukur kehadrat Ilahi kerana menerima anugerah yang sangat bernilai kepada saya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi sokongan, dorongan dan juga kata-kata semangat untuk saya sentiasa maju ke hadapan dan juga sentiasa berada bersama saya untuk berjaya dalam bidang yang saya ceburi ini. Jadikan universiti sebagai satu platform untuk anda mencapai cita-cita dan juga sebagai satu wadah untuk anda membina insan yang cemerlang dan juga gemilang, serta dijadikan juga sebagai membina untuk jati diri kepada diri sendiri. Dan juga apabila dah berjaya, dah mencapai cita-cita, kembalilah kepada universiti untuk memberi sumbangan dan juga contribute kepada universiti kita. Di kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakulti Perubatan Veterina, pensyarah-pensyarah yang mengajar saya serta rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan saya, juga kepada seluruh warga kerja Fakulti Perubatan Veterina yang sentiasa memberi sokongan serta sentiasa memberi semangat kepada saya untuk terus berjaya dan mencapai cita-cita saya.